Hola, ¿qué tal estáis amigos? Gimana kabar kalian teman-teman? Kembali bersama Don Fai dalam episodio número 65, episode ke-65. Bagi yang baru bergabung silahkan untuk segera subscribe dan yang sudah bergabung saya ucapkan muchas gracias. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dalam kesempatan kali ini Don Fai akan mengajak belajar teman-teman mengenai kegiatan di waktu luang dalam bahasa Spanyol. Mari kita mengenal tentang kegiatan di waktu luang dalam bahasa Spanyol. Actividades en el tiempo libre. Apa saja yang biasa dilakukan ketika memiliki waktu luang, teman-teman? Dalam bahasa Spanyol ada beberapa contoh untuk menjadi tambahan kosakata kalian ya. Kita mulai dari yang pertama. Ir al cine. Ir al cine. Artinya pergi ke bioskop. Montar en bicicleta. Montar en bicicleta. Bermain sepeda. Escuchar música. Escuchar música. Mendengar musik. Tocar un instrumento. Tocar un instrumento. Main alat musik. Bailar. Bailar. Menari. Hacer jogging. Hacer jogging. Berlari. Dar un paseo. Dar un paseo. Jalan-jalan. Hacer fotografías. Hacer fotografías. Mengambil gambar. Jugar al ajedrez. Jugar al ajedrez. Bermain catur. Ver la tele. Ver la tele. Nonton TV. Quedar con amigos. Quedar con amigos. Berkumpul sama teman-teman. Leer. Leer. Membaca. Navegar por internet. Navegar por internet. Menjelajah di internet. Viajar. Viajar. Bepergian. Escribir cartas. Escribir cartas. Menulis surat. Ir de compras. Ir de compras. Berbelanja. Pintar. Pintar. Yang artinya melukis. Visitar museos. Visitar museos. Yang artinya berkunjung ke museum. Cocinar. Cocinar. Yang artinya memasak. Cuidar las plantas. Cuidar las plantas. Merawat tanaman. Semoga ini menjadi acuan untuk menambah kosakata kalian ya teman-teman. Semangat belajar terus ya. Muchas gracias amigos. Semangat belajar dan tonton terus Don Fai. Bueno chicos, semoga kalian suka dengan materi yang telah disajikan ya. Dan jangan lupa untuk terus mempelajarinya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda notifikasi. Serta share Don Fai ke semua teman-teman. Muchas gracias. Hasta pronto.